Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Mbak Kunil, TKW Hong Kong yang menceritakan tentang Hong Kong. Oke teman-teman, sekarang Mbak Kunil berada di sekitaran Kim Sha Tsui ya. Seperti ramai banget. Kalau Kim Sha Tsui itu kayaknya seperti di Kaswebe ya. Ramai banget ini di sekitaran sini. Ini gara-gara teman aku kemarin itu kan nge-share apa namanya tentang si Jamdang. Akhirnya aku pengen kesini dan ini sekitaran exit C1 ataupun E ya. Kayak gitu guys. Dan di sini mobil jualan es krim. Di sini lumayan murah kok, kurang lebih antara harganya itu sekitaran 13 sama 15 cuma berapa gitu ya. Tapi aku kan nggak hari ini kan, nanti lah aku beli es krim nanti, kayak gitu guys. Tapi aku juga pengen juga kayak gini guys, jual es krim di sini lumayan murah sih. Oh, harganya antara 12 sama 13-an satu, kayak gitu. Terus tempatnya di adalah di Peking Road kayak gini. Nah, aku mau jalan-jalan ya. Tentu aja yang pertama yang aku suka di Kim Sha Tsui ini adalah dekat pantai sana. Kalau dekat pantai sana itu sangat, menurut Mbak Kunil mas, sangat bagus banget. Kalau sini adalah di sekitar Esquire Shopping Center kayak gitu. Tumben Mbak Kunil bacanya lancar. Biasanya itu kan belekap-belekuk kayak gitu guys. Nah, ramai sekali sekitaran Kim Sha Tsui ini. Lanjut, aku mau menuju ke pantai, tempat biasanya aku shooting ya. Nah, nggak berlama-lama, sebelum melanjutkan perjalanannya Mbak Kunil mau mendoakan kalian, terutama yang nonton videonya Mbak Kunil, semoga rezekinya berlimpah, melimpah ruah dan barokah. Dan apapun yang kalian kerjakan dipermudahkan oleh Allah, amin. Dan yang belum menet, semoga segera menet. Yang sudah menet, segera gajian. Yang sudah gajian, bisa gajian rutin setiap bulannya. Amin ya Rabbal Alamin. Lanjut. Terus, ya Mbak Kunil ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channelnya Mbak Kunil, channelnya yang nggak jelas banget, kayak orangnya nggak jelas. Terima kasih juga Mbak Kunil ucapkan buat kalian yang sentiasa hadir. Kalau Mbak Kunil sudah ngasih like tanda hati, itu artinya Mbak Kunil sudah siap dengan kunjungan balik ya guys. Jadi kalian usahakan kalian itu nontonnya video baru. Kalau video baru tuh otomatis pasti ke balas kunjungannya mungkin sedikit lambat. Kadang-kadang fitasnya Mbak Kunil kan nggak tentu, ada yang cepat dibalas kunjungan, ada juga yang agak lambat. Namanya kan juga menunggu waktu ruang, waktu longgarnya kita balas kunjungan ya. Jadi mohon dimaklumi dan maaf atas ketidaknyamanannya. Kalau nyaman terbelanja dong. Ada udah jadi Kunil. Lanjut, ini aku mau menuju ke pantai, tapi sebelumnya seperti biasanya ya ngoceh dulu di sekitaran. Karena tadi itu aku dari mana Nil? Dari Rebus P. Sekarang menuju ke sini. Nah, hari ini Mbak Kunil menikmati jalan-jalan terus ya, naik bus kayak gitu. Seperti ini. Di bawah itu ada apa? Oh, restoran. Restoran makanan. Tapi Mbak Kunil kan nggak kesini dulu. Tapi Mbak Kunil mau menuju ke pantainya. Kalau lewat L3 juga boleh guys. Lewat dari L3 juga bisa. Kayak gini. Nanti pulangnya habis dari Kim Sha Tsui, Mbak Kunil mau menuju ke Wanja ya. Karena pulangnya rencananya Mbak Kunil mau naik perahu.
agar lebih mudah lagi kalau kita mau menuju ke Wancai yang di Barhor itu. Nah, kayak gitu guys. Padahal yang aku rekam ini nggak goyang, tapi di dalam kamera HP-ku ada sedikit goyangan. Ya maklum lah, namanya juga HP ala kadarnya. Jadi hasilnya kan nggak begitu bagus banget. Nah, aku lama ya nggak kesini. Kayaknya terakhir aku kesini adalah 7 bulan yang lalu ya guys. Kalau nggak salah sih, ya soalnya aku kan sedikit agak-agak lupa-lupa inget kayak gitu. Nah, Pak Pengelol ini seperti biasa kalau jalan-jalan itu sendiri. Nah, ini guys, di sepanjang jalan ini memang sentiasa ramai sekali. Oh, kayaknya ada sesuatu yang bagus nih, ada sesuatu yang baru di Cipsarjan. Apakah itu? Ya, dilihat dulu. Kan sampai di sini belum sempat melihat. Ini adalah sekitaran Cisamda Park 1 ya guys. Biar enggak bingung-bingung. Kunil ini kadang-kadang orangnya kan semrawut, enggak tertata rapi gitu loh. Kalau lagi ngerekam, mirip cewek cakep. Kalau lagi rekam itu memang enggak tertata rapi. Sentiasa semrawut nih bangunan ini, sangat bagus banget ya guys. Sangat megah. Sangat megah banget. Nah, kayak gini guys. Megah banget nih. Nah, oke, bab satunya sampai di sini dulu karena aku mau nyebrang dan sedikit agak lari, mendingan lain-lain sudah sampai 7 menit. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum.